dengan saya Nur Nadila dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Reni Royani, Kor Pelatih Kota Bogor yang hari ini sedang bertugas sebagai pimpinan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan golongan siaga. Alhamdulillah, 3 hari pertama pekan lalu sudah diselenggarakan untuk kegiatan indoornya, tetap di tempat yang sama di Taruna Andika. Dan hari ini, dari pagi tadi kami sudah mulai melaksanakan kegiatan outdoor, di mana kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pekan lalu yang sebagian besar hampir 70-80% itu untuk kegiatan praktek langsung. Dan tadi pagi kami sudah melaksanakan peer teaching atau praktek membina langsung dengan peserta didik di Panaragan Kidul. 3 hari ini akan diisi dengan kegiatan-kegiatan di lapangan. Kemudian besok rencananya kita juga akan menyelenggarakan wet camp. Kemudian ada pesta siaga. Mereka sedang membuat proposal pesta siaga untuk kegiatan besok. Kemudian juga ada api unggun malam hari, semoga tidak hujan sehingga api unggunnya bisa dilaksanakan di luar. Dan insya Allah hari Ahad atau Minggu tanggal 3 Desember kegiatan KML golongan siaga ini akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.